Dalam meniti arus pemodenan, Malaysia kini berkembang sehingga ke tahap robot dan manusia dapat hidup bersama. Ini Alias. Dia merupakan protagonis cerita ini. Mari kita berkenalan dengan Alias dahulu. Sejak dari kecil, Alias memang pakar dalam pembinaan teknologi dan robot. Dia akan selalu mendapat tempat pertama dalam pelbagai pertandingan binaan teknologi. Dia tidak kisah jika orang menganggap bahawa minatnya pelik. Dia sudah ada penyokong utamanya, yaitu ibunya. Kini, Alias telah mencecah umur 16 tahun dan dia tetap menceburi minatnya terhadap teknologi. Alias, tahniah, kamu dapat memasuki pertandingan pembinaan teknologi antarabangsa. Pastikan projek kamu disiapkan sebelum tarikh tutup pertandingan. Alias pun pulang ke rumah dengan seronoknya untuk memberitahu ibunya tentang berita baik ini. Tahniah, Alias. Pada malam tersebut. Alias, jom makan. Mak risau ni. Ishma, bukan sekarang lah. Tolong, jangan obses sangat dengan robot, ha? Sampai lupa kesihatan sendiri. Mak, tolonglah. Alias perasan dia telah mengsakiti ibunya, lalu dia pun turun untuk makan malam. Tetapi, suasana di meja makan sangat sunyi dan sejuk. Akibat perbalahan tadi. Pada malam yang sama, terdengar bunyi yang kuat datang dari bilik ibunya, lalu Alias pun bergegas ke bilik. Mak! 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 Ini ambulans kan? Tolong mak saya. Tiba-tiba Alias rasa dirinya tercekik dan sukar untuk bernafas. Di hospital, Alias sungguh risau akan kesehatan ibunya. Maafkan saya, tetapi ibu kamu sedang menghadapi penyakit kronik. Penyakit ini mungkin akan sembuh, tetapi kami tiada kepastian 100%. Alias pun membawa keberanian dalam diri dan sanggup membina sebuah peranti untuk membantu ibunya sembuh semula. Alias, lawatlah, Mak. Tetapi, Alias menolak rayuan ibunya. Alias, Mak nak jumpa Alias sangat. Alias terlalu taksub untuk selamatkan ibunya, sehingga melupakan ibunya yang sakit di hospital. Saya sangat berat hati untuk memberitahu kamu bahwa ibu kamu mungkin tidak akan hidup dengan lama. Alias dengan segera menyiapkan peranti tersebut. Tetapi, usaha Alias tetap gagal, walau sehebat mana teknologi yang Alias buat, dia tidak dapat menyembuh ibunya. Kemudian datang seorang saudara mara ibunya, untuk memberikan Alias surat. Hey. Alias pun membukanya. Anakku, jika kamu membaca surat ini, kemungkinan Mak sudah tiada. Mak tak kecewa dengan Alias, tapi Mak gembira dan bangga dengan kamu. Teruskan perjalananmu, Nak.